Halo pemirsa Siandar.id, saya sekarang berada di atas Masjid Nabawi. Dulu tahun 1998, di atas masjid ini merupakan space yang luas, tapi sekarang merupakan bangunan-bangunan. Mungkin berupa kantor-kantornya. Ya, kita lihat ya secara global. Karena untuk kesini ini perlu perjuangan, harus menaiki tangga selama 3 tingkat. Dan masing-masing tinggal dibagi 2 sehingga 6 tangga. Oke ya, kita lihat ya. Ini dari sana kelihatan towernya. Ini merupakan bangunan-bangunan yang sangat mewah, bersih dan modern. Inilah tower-tower yang luar biasa dari dekat. Ini pekerjaannya banyak sekali. Dan di luar sana terlihat hotel-hotel di halaman. Ini luas sekali dan tentu saja ini sangat well maintained. Semua bangunannya bersih, tidak ada yang debu satu pun. Kan hampir setiap 5 menit dipel ini, habis sholat dipel karpetnya, dikasih berbagai pengharum. Ya tidak berbagai, hanya standar saja pengharumnya ada. Saya tidak tahu berapa banyak orang sholat di lantai tingkat atas ini, yang paling atap. Ini rooftopnya. Ini tempat yang sangat lapang. Mungkin ini juga untuk sholat dan sebagainya. Sangat menarik. Kalau saudara ke Nabawi, jangan lupa untuk naik ke atas masjid, ke ini rooftopnya. Dan di sini ada dulu terkenal marmer-marmer yang lain panas, tapi kalau diinjak ada yang tidak panas sama sekali. Nah inilah saudara keadaan atas Masjid Nabawi. Oke ya, sampai ketemu lagi.